Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai Alexian, bagaimana kabar kalian? Tentunya Bogoji harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan Bogoji di video pembelajaran selanjutnya. Kali ini kita masuk di tema 2 dengan tema persatuan dalam perbedaan. Insya Allah kita masuk di pembelajaran 1 dan 2. Ada apa saja indikatornya? Nanti kita lihat bersama. Sebelum itu, marilah kita berdoa dahulu agar Allah memberkahi pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri. Wahlul udatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Untuk muatan pelajaran yang ada pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 kali ini, yaitu muatan IPS, muatan Bahasa Indonesia, muatan IPA, muatan PKN, dan muatan SBDP. Lalu apa saja indikatornya dari masing-masing muatan tersebut? Berikut indikatornya. Adapun indikator dari muatan IPS yaitu menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan, sedangkan indikator muatan Bahasa Indonesia yaitu menjelaskan pengertian dan unsur sejarah, kemudian menguraikan cara memanfaatkan buku sejarah, dan menyebutkan informasi penting menggunakan aspek siapa, mengapa, dan bagaimana dari sejarah proklamasi kemerdekaan. Sedangkan muatan IPA yaitu mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Untuk muatan PKN yaitu mengidentifikasi perbedaan ciri fisik dan karakter dalam masyarakat di lingkungan sekitar. Selanjutnya masih PKN yaitu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan. Dan terakhir yaitu muatan SBDP menjelaskan berbagai tarian daerah yang ditampilkan saat peringatan proklamasi kemerdekaan. Perhatikan gambar kegiatan di sekolah berikut. Menurut kalian, apa yang sedang dilakukan anak-anak tersebut? Apa pakaian yang mereka kenakan? Di mana mereka melakukan kegiatan itu ya? Menurut kalian, kapan sih mereka melakukan kegiatan itu? Lalu, sikap apa ya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan itu? Pernahkah kalian melakukan hal yang sama seperti mereka? Lalu, apa yang kalian rasakan saat melakukannya? Ya, benar sekali. Kegiatan pada gambar tersebut adalah kegiatan upacara yang biasanya kita lakukan setiap hari Senin di sekolah kita. Masih ingatkah kalian siapa saja susunan petugas upacara dari kelas kalian setiap upacara hari Senin? Jika kalian masih ingat, tulislah nama-nama petugas upacara tersebut pada kolom berikut. Upacara bendera tidak hanya dilakukan setiap hari Senin di sekolah, tetapi juga dilakukan untuk memperingati Hari Besar Nasional, khususnya saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Tahukah kalian, Republik Indonesia memperingati kemerdekaannya untuk tahun 2020 ini yang keberapa? Ya, benar. Kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 ini yang ke-75. Kita doakan semoga Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur serta aman dan sentosa. Amin ya rabbal alamin. Berbicara upacara bendera, kalian tentu ingat di pelajaran kelas 5 dahulu tentang peristiwa Rengas Dengklok yang berujung pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di mana saat itu dilakukan upacara bendera secara mendadak untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Berbicara tentang proklamasi, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan proklamasi? Siapakah yang membacakan teks proklamasi? Kapan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan? Apa yang dimaksud dengan proklamator? Siapa yang mendapat julukan sebagai sang proklamator? Bagaimanakah bentuk teks proklamasi? Baiklah, untuk
menjawab pertanyaan itu semua, simaklah penjelasan berikut tentang lini masa atau garis waktu dari sejarah bangsa Indonesia dari mulai dijajah pertama kali hingga mencapai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi adalah pernyataan suatu bangsa telah bebas dari penjajahan bangsa lain. Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 mengumumkan telah bebas dari penjajahan bangsa asing manapun. Indonesia pun menyatakan telah merdeka. Bangsa mana saja ya yang pernah menjajah Indonesia? Kapan terjadinya penjajahan itu? Di mana wilayah Indonesia yang dijajah? Berikut adalah ringkasan tentang siapa dan berapa lama bangsa lain menjajah Indonesia yang didapat dari buku sejarah dalam bentuk lini masa atau garis waktu. 1. Negara Portugis. Pada tahun 1509, Portugis berhasil menjajah Maluku. 2. Negara Spanyol. Pada tahun 1521, Spanyol berhasil menjajah Sulawesi Utara. 3. Negara Belanda. Pada tahun 1602, Belanda menjajah seluruh Indonesia. 4. Negara Prancis. Prancis pada tahun 1806 berhasil menguasai Belanda. Hal ini menyebabkan Indonesia juga menjadi jajahan Prancis. 5. Negara Inggris. Pada tahun 1811, Belanda menyerahkan Pulau Jawa kepada Inggris. 6. Indonesia kembali dikuasai oleh Belanda pada tahun 1816 setelah pemerintahan Inggris berakhir. 7. Indonesia dikuasai oleh Jepang pada tahun 1942. Pada tahun 1942, Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Kedudukan Jepang berakhir pada tahun 1945 karena kekalahan Jepang dari Sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Sehingga pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sejarah adalah hal yang telah terjadi di masa lalu, mencakup segala kejadian dan peristiwa yang sudah terjadi. Terdapat 3 ciri-ciri sejarah yang utama, yaitu unik, hanya terjadi satu kali, abadi, telah terjadi dan tidak bisa dirubah, serta penting, memberi pengaruh besar bagi manusia. Dari penjelasan tadi, temukanlah oleh kalian ciri-ciri sejarah yang terjadi pada fakta tentang penjajahan Indonesia. Lalu isilah pada kolom berikut ini. Dari penjelasan fakta tentang penjajahan Indonesia tadi, diambil dari beberapa sumber yaitu buku sejarah. Menurut kalian, bagaimana cara memanfaatkan buku sejarah? Silakan kalian cari beberapa informasinya dari berbagai sumber. Lalu tulislah pada kolom berikut ini. Di kelas sebelumnya, ketika kelas 5, kalian sudah mempelajari atau mengetahui tentang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, yaitu di mana para pemuda menculik Presiden Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan akhirnya berbuah manis, terjadilah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Lalu mengapa sebuah bangsa harus berjuang meraih kemerdekaan dan mengapa sebuah kemerdekaan harus diproklamasikan? Tentunya proklamasi kemerdekaan punya makna yang besar. Simaklah penjelasan tentang makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia berikut ini. Kemerdekaan mempunyai arti yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu bangsa atau negara, termasuk Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar UUD 1945, bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa, oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dan pengakuan oleh dunia internasional menjadi syarat utama kemerdekaan suatu bangsa dan itu telah didapatkan bangsa Indonesia. Bangsa yang merdeka akan memiliki harga diri dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain dalam pergaulan internasional. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dalam berdampingan dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Berikut 3 makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. 1. Proklamasi dimaknai sebagai puncak perjuangan dari rangkaian perjuangan mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Juga dianggap sebagai tonggak sejarah berdirinya
Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 2. Proklamasi dimaknai sebagai bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat. Merdeka dalam arti merdeka dari segala bentuk penjajahan dari bangsa lain dan bebas mengatur nasib bangsanya sendiri tanpa campur tangan dari bangsa lain. 3. Proklamasi atau kemerdekaan dimaknai sebagai langkah awal untuk membangun bangsanya sendiri guna menciptakan pemerintahan yang berdaulat, mengayomi, melindungi, menyejahterakan, dan memberikan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bukan berarti perjuangan bangsa Indonesia sudah selesai, tetapi menjadi langkah awal untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih dan mengisinya dengan pembangunan di semua bidang. Setelah menyimak penjelasan tentang makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, menurut kalian, apa saja makna kemerdekaan bagi seorang pelajar? Tulislah pendapatmu pada kolom berikut ini. Jika dirasa informasi mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia dirasa belum cukup oleh kalian, maka bacalah atau simaklah peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia berikut, yaitu tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaan pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno yang menjadi tempat untuk menyambut memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih. Yang ketiga, sambutan wakil wali kota Jakarta, Suwiryo dan Dr. Muardi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendraningrat memberi aba-aba siap kepada seluruh barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening ketika Bung Karno dan Bung Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Dengan suara yang mantap, Bung Karno didampingi Bung Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia setelah sebelumnya mengucapkan pidato singkat. Setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan selesai, dilanjutkan dengan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera Sang Saka Merah Putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Saat itu, Suhut bertugas mengambil bendera dari atas nampan dan mengibarkannya dengan bantuan Latif Hendraningrat. Kemudian Sang Saka Merah Putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Wakil Wali Kota Jakarta, Suwiryo, dan Dr. Muardi. Pelaksanaan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dihadiri oleh tokoh-tokoh Indonesia lainnya seperti Mr. Latuharhari Soekarni, Ibu Fatmawati, Mr. A.G. Pringgodigdo, Mr. Sujono, Nyonya S.K. Trimurti, dan Dr. Samsi. Setelah kalian menyimak dan membaca sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan seksama, buatlah peta pikirannya dengan menggunakan aspek apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Berikut akan disajikan diagram peta pikiran untuk membantu kalian dalam membuat aspek apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana sesuai dengan bacaan tentang teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan kalian dalam penggunaan pertanyaan menggunakan aspek siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa dari suatu teks tentang sejarah, berikut akan disajikan teks sejarah mengenai bendera pusaka. Bacalah dan pahamilah secara seksama, lalu buatlah pertanyaan menggunakan aspek yang disebutkan tadi. Tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan atau hari ulang tahun negara Indonesia.
Pada hari tersebut, semua masyarakat Indonesia mengenang pengorbanan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Semua pahlawan yang gugur dengan sukarela tanpa ada paksaan mengorbankan waktu, harta, jiwa, dan raganya untuk membela negara Indonesia dari penjajah. Bisa dibayangkan betapa kuat dan beraninya para pahlawan. Hanya bermodalkan bambu runcing, rakyat Indonesia bisa melawan para penjajah yang sudah memiliki senjata modern. Ayo kita cari tahu lebih banyak tentang senjata perjuangan rakyat Indonesia yang melegenda ini. Dari beberapa foto tentang bambu di atas, temukanlah fakta menarik tentang tumbuhan bambu meliputi ciri-ciri tumbuhan bambu dan habitat tumbuhan bambu. Kalian bisa melakukan pengamatan langsung di lingkungan sekitar kalian atau mendapatkan informasi melalui sumber lainnya. Lalu tuliskanlah hasil pengamatan kalian pada kolom berikut ini. Setiap hari kalian pergi ke sekolah dan pulang ke rumah melalui jalan yang sama, bukan? Di sepanjang jalan tentunya kalian melihat dan menemui banyak orang yang melakukan berbagai kegiatan. Kalian tentu masih dapat mengingat keadaan masyarakat di lingkungan sekitar kalian. Cobalah kalian tuliskan perbedaan yang ada di masyarakat tersebut. Misalnya, berbeda dari segi ciri fisik seperti warna kulit, bentuk mata, rambut, tinggi dan berat badan, jenis kelamin dan pakaian, ataupun dari aspek sosial budaya seperti bahasa, suku bangsa, usia, dan pendidikan, dan juga bisa dari aspek ekonomi seperti jenis kegiatannya, pekerjaan, profesi, tingkat ekonomi, karakter, dan sebagainya. Semakin banyak dan rinci data yang kalian tuliskan, akan semakin baik dan akurat informasi yang kalian dapatkan. Tuliskanlah hasil yang kalian dapatkan pada kolom berikut ini. Amatilah beberapa pasangan gambar kehidupan masyarakat terkait kerukunan berikut. Catatlah kegiatan dan keadaannya pada gambar. Gambar 1. Gambar 2. Gambar 3. Menurut kalian, apakah perbedaan kondisi pada setiap gambar? Apa penyebab terjadinya kondisi pada setiap pasang gambar? Berikut beberapa kolom yang menjelaskan tentang keadaan kondisi pada gambar yang kalian amati. Di dalam kolom sudah tersedia penjelasan dari gambar nomor 1A. Nomor 1A, kondisi yang teramati, suasana keluarga yang rukun, damai, dan saling menghormati. Penyebabnya adalah kasih sayang antar anggota keluarga, menyadari sebagai sesama anggota keluarga, menerima keberagaman dalam keluarga. Aspek yang diamati adalah sosial dan budaya. Silakan kalian lanjutkan untuk mengisi di kolom berikutnya hingga gambar 3B berikut ini. Namun terkadang dalam kehidupan sering kali terjadi pertengkaran. Bertengkar merupakan sikap yang menunjukkan hidup tidak rukun. Bertengkar, berkelahi, maupun berselisih harus kita hindari. Apabila bergaul dan berkumpul dengan teman, hendaknya kita berbuat baik, saling membantu, dan menghormati. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah dan cinta damai. Bila ada perselisihan, tunjukkan sikap berani mengakui kesalahan, segera minta maaf dan mencari penyelesaiannya, agar permasalahan tidak berlarut-larut. Sikap mendendam bukanlah sikap bangsa kita. Persatuan dan kerukunan mempunyai hubungan yang sangat erat. Kerukunan merupakan syarat utama adanya persatuan. Persatuan dan kerukunan harus diterapkan agar tercipta masyarakat yang tenteram dan damai. Kamu juga selalu menjaga kerukunan dengan teman, bukan? Setelah menyimak penjelasan tentang kerukunan di atas, jelaskan sesuai pemahaman kalian manfaat hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Baik manfaat hidup rukun di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Tulislah hasil pemahaman kalian pada kolom berikut ini. Kerukunan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat akan tampak sekali pada setiap peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia atau pada setiap kegiatan 17 Agustusan.
seluruh anggota masyarakat, tidak pandang usia, suku, agama, profesi, maupun wilayah, semua bersemangat dan bergotong royong mempersiapkan acara untuk memperingati hari bersejarah ini. Simaklah pada teks berikut tentang pengalaman Ferry, Iwang, Ina, dan Uli dalam melakukan banyak kegiatan di rumah, di sekolah, dan di daerah tempat tinggal mereka tentang memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah kalian membaca dan menyimak tentang pengalaman Ferry, Awang, Ina, dan Uli dalam melakukan berbagai kegiatan di rumah, di sekolah, maupun tempat tinggal mereka dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya kalian juga memiliki pengalaman yang sama, bukan? Tulislah pengalaman kalian itu dalam bentuk diagram fire berikut ini. Kegiatan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sangat meriah di berbagai pelosok Indonesia, tidak terkecuali di Istana Negara. Tercatat beberapa tarian tradisional dan tarian kreasi daerah yang pernah meramaikan acara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan di Istana Negara. 1. Tari Gandrung Banyuwangi dari Banyuwangi, Jawa Timur. Tarian ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya bukan benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013. 2. Tari Payung Pajajaran dari Bogor, Jawa Barat. Tarian ini menggambarkan iring-iringan Putri Sri Baduga Maharaja menuju Pakuan Pajajaran untuk menyaksikan penobatan Jaya Dewata. 3. Rangkaian tari tradisional Rampak Katulistiwa. Aneka ragam gerak yang bersumber dari tari-tarian Nusantara, meskipun berbeda dapat dipadukan dalam sebuah garapan tarian yang harmonis. Tarian ini menggambarkan semangat generasi muda Indonesia dalam mengisi kemerdekaan. Di sekitar tempat tinggal kalian, tentunya sering dipentaskan tari-tarian pada setiap peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Temukanlah beberapa informasi dari berbagai sumber, tari-tarian apa saja yang sering dipentaskan pada lingkungan tempat tinggal kalian. Kemudian tuliskanlah hal-hal berikut ini meliputi nama tarian, jumlah penari, pesan yang dibawa, dan beberapa gerakan utama. Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Agar kalian tidak lupa, simaklah rangkumannya berikut ini. Pada hari ini, kalian telah mempelajari hal-hal berikut. 1. Proklamasi adalah pernyataan suatu bangsa telah bebas dari penjajahan bangsa lain. 2. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengumumkan kemerdekaannya dan telah bebas dari penjajahan bangsa asing manapun. 3. Sejarah adalah hal yang telah terjadi di masa lalu, mencakup segala kejadiannya dan peristiwa yang sudah terjadi. 4. Terdapat 3 ciri-ciri sejarah yang utama, yaitu unik, hanya terjadi satu kali, abadi, telah terjadi dan tidak bisa diubah, serta penting, memberi pengaruh besar bagi manusia. 5. Tumbuhan bambu memiliki ciri-ciri dan habitat yang berbeda dengan tumbuhan lain. Para pahlawan menggunakan bambu runcing untuk melawan penjajah. 6. Contoh perbedaan ciri fisik dan karakter dalam masyarakat di lingkungan sekitar, diantaranya perbedaan warna kulit, jenis kelamin, usia, dan pendidikan. 7. Manfaat kesatuan dalam kehidupan adalah agar tercipta masyarakat yang tentram dan damai. 8. Diagram Fryer dapat digunakan untuk menganalisis kerukunan dalam perbedaan. 9. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati menggunakan mesin jahit tangan. 10. Ada beberapa tarian tradisional dan tarian kreasi yang bertemakan kerukunan, antara lain Tari Gandrung Banyuwangi dan Tari Payung Pajajaran. Jika kalian sudah memahami apa yang kalian pelajari hari ini, saatnya kalian mengerjakan tugas. Mana tugasnya? Ini dia tugas kalian. Mari kita tutup bersama pembelajaran pertama dan kedua dari tema 2 subtema 1 kali ini dengan bersama membaca Hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.
yaitu pembelajaran ketiga dan keempat dari tema 2 subtema 1. Muatan apa saja yang ada di dalamnya serta indikatornya apa saja, simaklah pada layar berikut ini. Menarik bukan? Apa yang ada di pembelajaran selanjutnya? Jangan sampai terlewatkan. Robotji ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alexian tetap semangat.